Shin Tae-yong bicara peluang timnas Indonesia lolos Olimpiade 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bicara peluang Garuda untuk lolos Olimpiade 2024 dan Piala Dunia 2026 sebagai sasaran. Semenjak melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah banyak pencapaian yang didapatkan olehnya. Meloloskan timnas ke Piala Asia U23 2024 dan Piala Asia 2023 menjadi sebuah pencapaian baru untuk mimpi-mimpi selanjutnya. Piala Asia U23 2024 jadi gerbang yang tepat untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Untuk menembus Olimpiade, timnas U23 Indonesia harus masuk dalam 3 tim teratas di ajang Piala Asia U23 2024. Sementara Piala Asia Senior jadi tempat yang baik untuk menjajal mental tim agar bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong masih ingat saat dia pertama kali datang ke Indonesia. Saat itu, posisi Indonesia berada di 175 dalam ranking FIFA. Dia menyadari bahwa saat tiba ke tanah air, tugasnya cukup banyak dalam membangun timnas ke arah lebih baik. Perlahan, dia memulai proses tersebut dan semua pemain ikut berkembang hingga saat ini. Pertama-tama, ketika saya pertama kali ke sana, sepak bola Indonesia berada di pinggiran. Tim ini berada di peringkat ke-100.